Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur akhirnya menempuh jalur hukum terkait ganti rugi jembatan yang ditabrak oleh Tekbot Cipta Moda 2. Kepastian menempuh jalur hukum ini disampaikan Sekda Tanjab Timur Sudirman. Menurut Sekda, sebenarnya pemerintah sudah cukup sabar, apalagi Pemkab telah memberikan waktu kepada Cipta Moda 2 hingga akhir Juli lalu untuk memperbaiki jembatan. Namun pihak perusahaan tidak ada kepastian untuk melakukan perbaikan. Dalam kasus ini, Pemda akan menggunakan pengacara negara serta akan melakukan penyitaan aset-aset milik PT Cipta Moda 2. Awal kita memulai dengan nanti dengan Kementerian Perhubungan dulu. Kita akan mengkomunikasikan dengan Kementerian Perhubungan ya, terkait dengan perusahaan ini, karena aset-asetnya juga ada. Kita juga konsultasi dengan Sabandar. Dan data-data itu menjadi bahan kita untuk nanti kita proses itu. Melalui Agus Rasau, Jambi TV.